Sadil Ramdhani memang dikenal sebagai pemain bintang Indonesia yang berkarir di Liga Malaysia atau MSL. Sadil sering menjadi MVP atau Man of the Match dalam laga Sabah FC di Liga Teratas Malaysia. Bahkan, penampilan apik Sadil membuatnya menjadi salah satu kandidat pemain terbaik Liga Malaysia musim ini. Ya, Sadil berhasil membawa Sabah FC bertengger di posisi kedua klasemen sementara MSL. Tak hanya itu saja, kemampuannya dalam menciptakan gol dan assist sudah tak bisa diragukan lagi. Khususnya, free kick Sadil Ramdhani sering menciptakan sebuah gol lewat sepakan free kick gilanya yang langsung menghajar ke gawang lawan. Tepat saat laga Sabah FC melawan JDT di partai Big Match, Sadil Ramdhani berhasil membuat kiper JDT sampai terdiam. Pasalnya, sepakan super keras Sadil Ramdhani lewat free kick hampir saja mengecoh kiper JDT. Tembakan Sadil seakan tiba-tiba melengkung dengan tajam ketika berbelok ke kanan gawang kiper JDT. Tak hanya di klub saja, Sadil Ramdhani juga sering menciptakan gol di timnas Indonesia lewat sepakan free kick. Dan ini kami akan berikan cuplikan kemampuan free kick Sadil Ramdhani melawan JDT. Check it out. Jadi menurut kalian gimana nih dengan kemampuan Sadil Ramdhani yang hampir saja membuat kiper JDT terkecoh? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.